Geger, geger. Sobat Ambyar, kasih sayang seorang anak kepada ibunya memang tak akan pernah habis. Seperti Bunda Nani yang begitu tulus memberikan kasih sayangnya kepada ibu tercinta, Emak Hajah Maimunah. Bunda Nani pun mengakui kalau ibu tercintanya suka lupa dengan hal apapun. Salah satunya, Emak pernah lupa kalau Bunda Nani adalah anaknya loh. Ini siapa emang? Ya kalau kamu ngamuk, aku keponakanku. Siapa keponakan? Lah karena kamu anak siapa? Anak siapa coba saya tanya? Tahu dah. Udah, bagaimana ini? Gak tahu rentetannya. Ini sampai kapan ini? Sampai kapan saya kagak diaku? Hah? Aku mengaku, makanya pulangnya kemarin kan ngaku. Ngaku apa? Kamu ngaku saudara enggak sama aku. Deh, bukan saudara kita mah. Apa tuh? Ibu sama anak. Teruslah. Videonya pun sampai ditonton lebih dari 5 juta pengguna. Haduh, kira-kira gimana sih cerita selengkapnya? Tetap di Pagi-Pagi Ambyar, geger. Sudah hadir di Pagi-Pagi Ambyar, Bunda Nani dan Emma Maimunah. Selamat pagi. Kami semua di sini mengucapkan terima kasih sudah datang. Pendengarannya agak kurang. Coba kita aku agak bergeser sedikit. Ya, ya, Emak, Emak Maimunah, ini siapa? Anak. Nah itu tahu. Tadi di video bilangnya bukan anak. Hmm. Ya. Cucu. Cucu kok jadi cucu? Aku Dewi, Karen, sama King cucu. Cucu. Emak, Emak umurnya berapa? Banyak. Banyak, berapa banyaknya? 90 tahun. Ya. Masya Allah loh 90 masih ya, gini. Sehat. Mama Masya Allah 90 ya. Segini Masya Allah. Ma anaknya berapa? 90 gak pernah sakit ya. Masya Allah. Alhamdulillah. 90 gak pernah sakit. Ma anaknya berapa? Anak berapa? Anaknya berapa? Lupa. Lu ada berapa? Lupa. Ada 6. 6 meninggal satu. Meninggal satu. Ada 6. Kalau 6 ya? Iya. Iya, 6. Bunda Nani, kita benar-benar terharu sekali melihat bagaimana Bunda Nani melaksanakan kewajibannya untuk bisa merawat orang tua. Kalau boleh diceritain, Emak Maimunah ini kondisinya seperti apa sih? Kondisinya ya seperti orang demensia pada umumnya ya. Oh, sudah didiagnosa demensia? Sudah, saya sudah ke dokter, saraf dan memang kalau demensia ini katanya nggak bisa sembuh. Mm-hmm. Jadi ya paling kita jaga. Pernah sih kalau dia terlalu agak misalnya mau pergi, baru kita kasih obat. Mm-hmm. Tapi kalau misalnya masih kita bisa tangani, itu nggak saya kasih obat. Karena kasihan kalau dikasih obat itu kan tidur. Kan namanya juga sakit orang tua. Iya, betul. Makan orang udah tua pasti pikun. Iya, balik lagi ke anak. Alhamdulillah. Tapi masih suka jalan-jalan ya. Saya ajak jalan-jalan. Diajak ya. Kemarin katanya minta ajak jalan-jalan ke Manggarai, tapi lupa pulang ya. Lupa pulang ya. Kita mau kasih lihat dulu buat Sobat Ambyar. Aduh ya Allah. Manggarai itu rumah siapa? Tempat apa itu? Tempat siapa? Itu rumah saya kecil ya. Oh. Bener gak? Jadi pas saya udah dewasa, kita pindah. Ke kampung yang sekarang. Yeah. Itu di kampung sawah namanya Jalan Haji Sibi. Jadi ingatnya Manggarai aja? Yeah, ingatnya Manggarai rumah yang awal dia merintis. Terus akhirnya kayak gitu udah langsung dibawa ke Manggarai juga gak? Enggak, karena kalau dibawa terus ya nanti gitu lagi. Mak, kita bawa lagi balik lagi begitu. Mak, ini anak nomor berapa mak? Gak denger. Anak nomor berapa saya? Nomor berapa ya? Saya namanya siapa? Ya. Saya namanya siapa? Siapa? Lupa. Nama saya. Lupa. Nama saya lupa. Mm-mm. Oh lupa. Tapi. Nani. Nani, Ma. Lupa. Lupa gak apa-apa. Nani ya. Nani. Di rumah yang rawat siapa aja Bunda Nani? Yang rawat siapa? Yang ngerawat siapa? Yang ngurusin emak yang tiap ngurusin hari. Emak siapa? Anak. Siapa? Siapa? Siapa di rumah? Lah. Ini. Lucu ya. Ini namanya siapa? Nani. Nama panjangnya?
Hai Suryani. Nah, tuh pintar. Oh, tapi ya. Mak, tahu nggak kesini ngapain? Kata ke dokter. Mau ngapain, Mak, kesini? Mak, mau ngapain kemari? Berobat. Maksudnya, aduh, Nani itu awalnya bilangnya mau berobat. Karena kan kalau dijelaskan kesini sulit paham juga. Enggak sih. Oh enggak, oh tahu? Enggak, saya bilang mama mau masuk TV. Oh, terus bilang, apa jawabannya? Coba, kenapa? Mama katanya dibilang hebat sama orang-orang bisa didik anak. Biarpun mama buta huruf. Iya, iya. Emang gue hebat ya katanya. Hebat! Nih, Mak. Mak tahu nggak, Mak sekarang di TV ditonton seluruh Indonesia. Oh, lagi dilihatin. Dari semalam tau nggak bajunya ini di bawah sana, di bawah sini. Bajunya mesti sama sama saya. Mak, Mak mau bilang apa sama yang lagi nonton Mak di TV sekarang? Mau bilang apa, Mak? Mau bilang apa sama penonton? Penonton. Yang nonton Mak. Yang lagi nonton sekarang nih. Mau bilang apa? Bilang terima kasih. Terima kasih. Tapi masya Allah loh, di kuat, usia 90 pakai masih ada pake hak, ada hak tingginya loh. Kuat loh badannya. Tapi ya Sobat Ambiar terlepas dengan demensia. Kenapa? Jadi pakai aja gak apa-apa. Ini sih pakai dibahas jadi dilepas. Terlepas demensia, lupa gitu ya. Tapi yang dia tidak pernah lupa selalu berzikir. Lihat dari tadi zikirnya tidak pernah berhenti. Kalau mohon maaf kalau orang pikun kan katanya kan apa yang sering dilakukan di usia muda itu akan terbawa balik sampai lagi di usia tua. Bunda Nani, kita mau kasih lihat ini ada satu artikel. Nanti Bunda boleh jelaskan sama kita semua di sini ya. Keren. Iya. Selain jaga ibu, Bunda Nani juga urus kakak yang berkebutuhan khusus. Jadi maksudnya gimana? Ada siapa lagi yang dirawat? Kakak saya. Jadi anaknya emak itu 6, meninggal 1, nomor 1. Mm-hmm. Nomor 2-nya ada, nomor 3. Mm-hmm. Nomor 4 ini, mm-hmm. Usup, Muhammad Yusuf. Nomor 5 saya. Mm-hmm. Nah, Muhammad Yusuf ini kan dari kecil, bisu. Gitu kan, gak bisa ngomong. Jadi emak itu mungkin tambah berat demensianya karena memikirkan berat ini, usup. Oh, oke. Okay. Bunda Nani semoga selalu diberikan kekuatan ya untuk Amin. Bisa merawat kakaknya dan juga merawat emak. Tapi ini kan jadi viral nih di media sosial konten-kontennya. Bunda Nani, banyak yang nawarin endorse gitu gak? Ada sih beberapa, tapi kan saya melihat kondisi emak yang gak mungkin saya sodor-sodorin gini-gini enggak. Tapi kalau misalnya ada juga sih beberapa yang DM pengen emak sukanya makan apa gitu. Mereka kirim. Tapi kalau endorse, ada juga pernah endorse game. Saya pikir game buat apa? Emang gitu. Main game? Iya makanya. Bingung nanti. Saya bilang. Ya, netizen juga gak kira-kira masa endorse-nya main game ya. Tapi makanan banyak yang kirim. Emak paling suka makan apa? Paling suka makan apa? Kesukaannya makan apa? Pecak. Apa aja bisa. Emak ini kuncinya tuh apa? Sehat sampai dengan sekarang alhamdulillah secara fisik tuh apa sih Bunda Nani? Kebiasaan emak dari dulu sampai sekarang? Biasa ya, kita mah orang kampung gak punya trik-trik apa. Biasa aja hidup jalanin biasa, seperti biasa aja. Gak terlalu ada harus begini, enggak. Makan ya apa adanya. Makan saya gampang kok. Iya. Apa? Apa, Mak? Apa aja bisa. Contohnya? Asal jangan racun. Enggak ada yang racunin dong. Pokoknya emak sehat selalu ya. Bunda juga sehat supaya bisa terus merawat emak. Ya, kita kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar.